3 Selamat datang di Laut Sulawesi, surganya spesies ikan dan makhluk bawah air. Kami sedang berada di atas giok, istilah kami untuk menyebut perahu khusus pencari ikan roa. Ada tona as atau kepala kapal dan beberapa ABK atau anak buah kapal. Kami sedang harap-harap cemas nih, karena belum juga terlihat tanda keberadaan ikan roa. Hingga terdengar suara ini. Tiga. Penyebutan angka 3 menandakan bahwa perahu kami berada dekat dengan rombongan ikan roa. Itu artinya kami harus bersiap dengan tugas masing-masing. Ada yang melempar daun kelapa kering untuk mengumpulkan ikan roa, dan ada juga yang bersiap melempar jaring. Yap, sekarang waktunya. Sudah diberikan, secepat kilat jaring sepanjang 280 meter lebih dilempar ke laut. Dalam waktu bersamaan, kapal dipacu secepat mungkin membentuk lingkaran. Formasi ini bertujuan untuk melingkarkan jaring mengelilingi target buruan. Inilah waktu yang paling menegangkan. Salah perhitungan sedikit saja, fatal akibatnya. Keberuntungan berpihak pada kita. Dua ujung jaring sudah berhasil disatukan. Itu artinya semakin kecil kemungkinan rombongan ikan roa akan lolos. Selanjutnya, sesegera mungkin kami harus menarik semua jaring semakin mendekat ke perahu. Masih pulang. Ada di ikan, lihat kok. Ada ikan pulang. Teman di rumah sudah bisa melihatnya belum? Omen, minta tolong masukin kameranya ke laut dong. Betul kan? Ini bukan omong kosong. Lihatlah, ribuan ikan berada di dalam jaring kami. Mantap! Hore! Kami dapat banyak sekali. Berkat semangat dan kerjasama yang luar biasa, perburuan kami membuahkan hasil yang maksimal. Ikan-ikan ini akan segera kami bawa pulang untuk diawetkan. Tapi cara pengawetan tradisional yang akan kami lakukan. Penasaran kan? Ngebolang yuk! Teman, sesampai di rumah, ikan roa hasil tangkapan tadi segera kami awetkan dengan cara difufu atau dipanggang. Begini caranya. Sebelum disusun di atas anyaman bambu atau GP, ikan kami cuci sampai bersih. Waktu pengerjaannya tidak boleh lebih dari 5 jam sejak ikan diangkat dari laut. Kalau tidak, ikan bisa rusak. Selanjutnya, susun rapi satu persatu. Bahkan arah badan, kepala, dan ekor harus sama. Beruntung ikan roa punya ukuran yang hampir sama besar. Jadi tidak susah menatanya. Ting 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 ting. Eh, jangan main gemur main itu.
teman-teman. Pamanku bilang kegiatan menangkap ikan roa biasa dilakukan sepanjang tahun dengan hasil maksimal antara bulan Juni sampai Oktober atau lebih tepatnya sebelum masuk musim angin utara. Tif, lihat aku punya rapi. Yo, bilang. Dalam satu GP biasanya berisi 20 ekor ikan roa. Tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Paman bilang, berapa jika GP diisi lebih banyak ikan, akan lebih susah matang saat difufu nanti. Jangan lupa setelah ikan disusun rapi, jepit dan ikat GP-nya dengan kuat. Nah, beres deh. Semua ikan sudah tersusun rapi. Saatnya kami bawa ke tempat pemanggangan. Ayo kawan, bantu sini. Puluhan GP ini disusun dengan posisi berdiri. Tujuannya supaya air yang ada di tubuh ikan lebih mudah jatuh. Dengan begitu, proses pengasapan bisa berjalan lebih cepat. Teman, tak hanya untuk mematangkan. Kegiatan pengasapan ini sekaligus bertujuan untuk mengawetkan ikan. Jika disimpan dengan cara yang benar, fufu ikan roa bisa bertahan lebih dari setahun. Tak heran kalau semakin hari, permintaannya semakin tinggi. Bahkan sejak tahun 80-an, Desa Dodap sudah terkenal sebagai daerah penghasil roa fufu. Selain kayu, bahan bakar yang paling banyak digunakan untuk mengasap adalah ganopo atau serabut kelapa. Meskipun tidak menghasilkan api yang besar, asap dari ganopo bisa bertahan sangat lama. Duh, semakin lama di dalam sini, aku semakin susah bernafas nih. Aku mau permisi keluar dulu deh. Opa, itu ternyata ngopa di dalam. Ya begitu dia kalau baru berasap, dia. Nah, opa, so siapkan sini ada tiga. Ini opa dia mau kasih ini. Kasih opa, kasih opa. Wah, terima kasih opa. Lain kali, kalau kami ikut menangkap ikan roa lagi, boleh ya? Teman, ada banyak olahan yang bisa nenekku buat dari bahan ikan roa fufu. Tapi, kali ini kami mau membuatnya menjadi lalampa isi ikan roa. Semua bahan sudah komplit. Mari jotorang berbagi tugas. Untuk urusan bumbu, biar nenek yang mengerjakannya. Kalau kami yang buat, takut keasinan atau malah kurang asin. Oma bagi nama. Iya. Ayo. Oh iya teman, ikan roa yang sudah difufu ini harus dipisahkan dulu daging dengan yang lain. Betul, karena kami hanya akan memasak dagingnya saja. Karena sudah kering, lebih gampang mengerjakannya. Tenang, teman di rumah gak perlu bantuin kok. Oma, begini boleh? Sudah, cukup itu. Sayangnya perjalanan ikan roa belum selesai sampai di sini. Daging ikan roa masih harus kami tunggu. Nenekku bilang, supaya saat dimasak nanti, bumbunya lebih mudah meresap. Si Anang beli topi di pasar pagi. Topi bagus, kreasi Bang Kumis. Yuk teman, tunggu apa lagi? Sekarang saatnya menumis. Ya, sok panas ini minyak. Sudah. Oke, mantap. Cara memasaknya cukup sederhana. Masukkan bumbu halus ke dalam minyak yang sudah panas. Lalu masukkan juga daging halusnya. Aduk sampai bumbu merata dan tunggu sampai matang. Oma, sama saya ini, angkat aja. Ya, angkat aja bawa kemari. Ayo. Teman, kue lalampa terdiri dari dua bagian, yaitu kulit dan isian. Nah, isiannya sudah kami siapkan dari bahan ikan roa. Kalau kulitnya, nenek sudah menyiapkan beras ketan. Di tempat lain, kue ini biasa juga disebut lemper. Yang membedakan adalah ukuran dan varian isi di dalamnya.
Ada yang membuatnya dengan isian daging ayam dan ada juga ikan. Nah, biar rasanya semakin yahut, akan kupanggang dulu. Jangan lupa oleskan minyak di permukaan daun pembungkusnya, biar tidak terbakar. Tidak perlu lama, karena semua bahan di dalamnya sudah masak. Cukup panggang antara 10 sampai 15 menit. Dan angkat. Nah, jadi deh. Ayo, siapa mau cici? Selamat makan. Teman, hari ini kami sungguh sangat beruntung. Bisa ikut berburu ikan roa dan sekarang bisa menikmati kelezatan kue dari bahan ikan roa. Soal rasa, tidak perlu ragu lagi. Sudah pasti enak banget. Ini kampungku, Desa Jiko, Kecamatan Nuangan, Sulawesi Utara. Kami adalah masyarakat suku Sanger yang sudah menetap sejak tahun 1970-an. Bagi kami, laut adalah sumber kehidupan. Itu sebabnya orang tua kami selalu berpesan untuk terus menjaga kelestariannya. Boleh mengambil, tapi tidak untuk menghabiskan. Lanjut ngebolang yuk! Kali ini kami mau ajak teman di rumah pergi berpetualang ke Pulau Laga. Pulau kosong yang berada di Kecamatan Nuangan ini punya pemandangan pantai yang sangat indah. Dalam bahasa daerah, Laga berarti semut merah. Konon katanya bentuk pulau ini mirip sekali dengan bentuk semut merah raksasa. Ayo teman, lewat sini. Bentuk Pulau Laga memanjang dengan jarak pantai di kedua sisinya saling berdekatan. Kami bisa berpindah dari pantai satu ke pantai lainnya dengan cepatnya. Selamat datang di tempat bermain favorit kami. Di sini kami bebas bermain apa saja. Lihat, pantai dan pasirnya benar-benar bersih kan? Kami selalu memelihara kelestariannya agar selalu terjaga. Nanti, Marjo, kalau begini Marjo turun bermain jeda. Marjo cis jeda. Jo. Satu, dua, tiga. Yuk teman, kita mulai bermain. Kami menyebutnya bermain tempurung. Pemain dibagi menjadi dua tim. Ada tim penjaga dan tim penyerang. Tim penyerang bertugas untuk melempar bola dan merobohkan tumpukan tempurung. Hore! Berhasil, Stevo! Selanjutnya, tim penjaga akan mengambil alih bola. Bola ini akan menjadi alat pertahanan tim penjaga untuk menggagalkan usaha tim penyerang kembali menyusun tempurung. Tim penyerang yang sudah terkena lemparan bola harus berhenti bermain. Wah, sedikit lagi nih. Hore! Aku berhasil, teman. Tim kami menang. Seru banget. Tidak hanya menyenangkan, permainan ini juga membuat badan kami berkeringat. Sore ini Marja terang kumpul. Marja! Setelah puas bermain, sekarang waktunya untuk isi bensin. Isi perut. Kami akan mencari bia untuk dimasak. Berang, cari mana ini berang? Sana, di sana, Stil. Iya, berang. Berang, banyak ada di sana? Iya, iya, di situ banyak kata orang bilang. Besar? Iya. Tidak hanya ikan, laut mempunyai banyak sekali sumber pangan yang bisa kami manfaatkan. Kakekku bilang, kami harus pandai-pandai menjaga kelestariannya. Stop, stop. Apa
Kucing hijau. Mari. Marjo, tolong. Buka baju. Sampai sudah di tempat yang kami tuju. Ayo, kawan, kita bersiap. Bia adalah sejenis kerang yang biasa kami sebut buhe sebagai alternatif persediaan sumber pangan kami. Yaitu ketika angin laut lagi kencang dan gelombang tinggi. Tidak banyak nelayan yang melaut. Wala menantu kita! Carinya sangat mudah, hanya saja perlu tatapan mata yang jitu. Itu sebabnya kami wajib memakai antahok, yaitu kacamata renang yang terbuat dari kayu ini. Selain aman, kaca berenang ini juga keren. Teman di rumah setuju kan? Kami sedang bersiap untuk mengolah bia yang kami dapat menjadi makanan lezat. Namanya bia bumbu RW. RW bukan berarti rukun warga ya teman. RW adalah istilah racikan bumbu masakan khas Sulawesi. Bahannya banyak banget. Ada daun sereh, kemangi, pandan, aneka bumbu dapur, daging bia, dan ubi. Ada bumbu yang dipotong kecil-kecil dan ada bumbu yang ditumbuk halus. Seperti bawang merah, bawang putih, cabai dan jahe. Kalau bumbu yang dipotong seperti daun bawang dan jeruk nipis. Lain bumbu, lain pula cara menyiapkan bahan. Daging bia bisa kami ambil setelah selesai direbus. Perlu waktu yang lumayan lama untuk membuat dagingnya matang. Teman, daging bia berada di dalam cangkangnya yang keras. Meskipun sudah direbus lama, cangkang tidak akan berubah rapuh. Satu-satunya cara untuk mengambil dagingnya hanya dengan menghancurkan cangkangnya seperti ini. Ini dia teman, daging bia yang lezat dengan tekstur yang kenyal. Sangat cocok jika dimakan bersama dengan ubi bakar yang empuk. Sengaja kami sudah mengambil beberapa ubi dari kebun tadi. Oh iya teman, daging bia yang sudah terlepas dari cangkangnya belum bisa langsung kami masak. Daging harus dipotong kecil-kecil dan diberi perasan jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amisnya. Jangan lupa tambahkan sedikit garam ya. Nah, beres deh. Yuk teman, saatnya memasak. Teman, RW adalah singkatan dari rempah-rempah woku. Racikan bumbu RW biasanya terdiri dari banyak sekali bahan rempah. Yaitu aneka bumbu dapur, lengkuas, kunyit, dan aneka jenis daun-daun segar. Racikan bumbu ini cocok dipakai untuk memasak bahan makanan dengan aroma amis yang khas. Karena bumbu RW akan membuat masakan menjadi lezat tanpa ada aroma amis. Kalau semua bahan sudah masuk, tinggal tunggu matang. Wih, masakan sudah matang, ubi juga matang. Sempurna! Mari kita cobain. Kalau kurang asin atau kurang bumbu, bilang ya. Selamat makan. Weh,
lombok sekali kang ini biak kang. Iya no. Yeah. Sama kang depe pedis pas-pas. Enak. Sepertinya kami memang berbakat menjadi chef. Sampai di sini dulu cerita petualangan kami dari pantai selatan Sulawesi. Mari terus menjaga kelestarian laut, karena laut adalah sumber kehidupan. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Tiga! 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 Tiga!